Hello, hai, selamat datang ke Zrinaris Channel. Hari ni aku nak tunjuk kat korang satu barang. Dia adalah carpet. Dia macam carpet 5D. Yang bestnya sebab dia dua layer. Kejap aku ambil. Ni korang nampak ni, ada dua layer. Dia ada layer yang atas ni, nampak? Korang boleh buka. Memang mantap, terbaik . So nanti bila korang nak bersihkan, korang just buka layer yang ni macam ni. So ni dia layer yang boleh buka tu. Dia kalau dari jauh memang nampak macam karpet yang kain tu kan, tapi sebenarnya tak. Material dia macam kalau kau tengok rumput karpet, bukan biasa-biasa, ada rumput dalam kereta kau. Segala pasir apa semua akan tersangkut kat sini . So memang cantik . Lepas tu dia punya tapak ni, dia carbon fiber. Kejap, kau tengok corak tu carbon fiber, bukan macam yang 5D lain. Dia texture dia macam kulit kan, tapi ini carbon fiber. Baru dah laju rasa nak buat kereta kan. Macam kereta korang diperbuat daripada carbon fiber. Korang tengok jahit dia, memang cantik. Benda ni ada tiga colour dia punya border ni, iaitu hitam macam aku ambil ni. Lepas tu ada merah dengan biru. Kalau korang tak nak yang double layer, korang boleh beli yang single layer juga. So dia datang macam ni . Dia datang macam ni saja. Tapi dia ikut minat masing-masing. Macam aku, kalau dah ada double layer, kenapa nak satu layer, betul? So nanti kita boleh bersihkan yang satu layer tu je. So carpet yang ini, yang layer atas ni, korang just kibas-kibas macam carpet Maggi korang tu. Yang ini kalau korang nak cuci dia, korang buang dulu pasir, lepas tu korang lap pakai kain microfiber. Settle, okay? Okay, lagi satu, carpet ni dia susah nak menggelongsor sebab dia ada nampak ni macam gigi-gigi halus ni. So dia akan grip dekat carpet asal kereta korang tu. So dia tak, bila korang bawa brake ke apa, dia tak akan meluncur ke depan . So bagus lah untuk keselamatan kan. Lepas tu benda ni juga adalah dustproof dengan waterproof. Benda ni pun, yang layer satu ni pun, dia waterproof dengan dustproof . Okay, so nanti tak adalah pasir ke air ke kalau tumpah, dia takkan jatuh ke carpet bawah kereta korang tu. So dia akan takung dalam ni, memang baik . Lepas tu carpet ni juga dia tebal . Daripada 5D biasa, kualiti dia memang best . Dia tahan lasak semua. Jom, tanpa membuang masa lagi, jom kita pasang dekat persona. Okay, selamat jalan carpet Maggi. Okay, kita pasang carpet Lexi ni. Korang tengok tu, fitting tepi-tepi semua ngam teruk . Dia sampai atas tu. Jom, kita pasang kat tempat lain pula. Ini barulah orang cakap, buang yang keruh ambil yang jernih. Sorry guys, pintu ni tak boleh buka, sempit. Kau kena buat dari sini. Okay, settle. Okay, jadi macam itulah cara dia pasang. Simple gila . Pasang carpet memang senang . Lepas tu, so kalau korang berminat, kat mana nak dapatkan benda ni? Dekat mana lagi? Dekat autotoyo.my ni . Autotoyo.my ni dia e-commerce untuk barang-barang kereta . Memang baik . Macam-macam barang ada kat dalam dia. So korang boleh tengoklah apa ada dekat dalam dia. Dekat dalam autotoyo.my ni memang menarik lah barang-barang dia . Nanti link aku akan letak kat bawah macam biasa. Okay, harga dia macam mana? So harga dia, kalau kereta 5 seater untuk single layer, harga dia RM105 105. Untuk double layer, kalau kereta 5 seater, harga dia RM168 168. So kalau untuk kereta yang 7 seater macam Alza ke Arus ke kan, single layer dia RM145. Untuk double layer dia pula adalah RM208. Kira macam korang beli 2-in-1 . Korang beli 5D tu, lepas tu korang beli carpet Maggi tu. Tapi dia Maggi yang halus tu . Memang macam rumput lah, korang nampak . Rumput
rambut kapet tu. Ha, itu aku punya term sendiri. Tapi memang cantik lah, nice lah. Dia punya finishing tu memang cantik lah. Kalau biasa korang beli, korang kena bayar shipping RM10 macam tu eh. Ha, tapi hari ni kita nak bagi free shipping. Macam mana? Ha, korang guna promo code ni Hazrin09. Masa korang nak beli tu, korang letak promo code ni, jadi korang akan dapat free shipping ke seluruh Malaysia eh. Ha, kali ni seluruh Malaysia, bukannya semenanjung je, seluruh eh. Yang terakhir aku nak cakap terima kasih dekat Auto To You dengan Lexi, sebab dah hantarkan Lexi Carbon Fiber Mat ni kat aku. Alright, jadi aku rasa sampai di sini saja untuk episod kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hazrin Haris. Semoga kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Simple je. Terima kasih.